Nah, pribadi di satu sisi beliau sebagai rasul, sebagai nabi. Namun di sisi lain beliau-beliau ini sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi lain lagi termasuk alun nabi, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Ya, kalau nabinya sudah wafat lalu ketemu dengan nabi, ya, dan itu adalah perkara yang mungkin aklan menurut akal, dan ini terjadi di kalangan para wali-wali Allah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqobatan, secara terjaga, bukan dalam mimpi. Ini tidak masuk sahabat karena nabinya ba'da wafatihi, setelah wafat. Kalau kita mendapatkan rizki teragung itu bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqodatan, saat terjaga, bukan dalam mimpi, nah mudah-mudahan mendapatkannya. Tetap kita tidak disebut kita ini sahabat, enggak bisa. Tidak. Kenapa? Karena nabinya sudah wafat. Nah, dan juga fil ardi, di bumi. Ingat, fil ardi, di bumi. Jadi kalau ketemu dengan nabinya di langit umpamanya, enggak bisa disebut sahabat. Ya. Definisi sahabat itu kalau pertemuan dengan nabi itu di mana? Di bumi. Dalam keadaan nabi hidup. Setelah nabi diangkat menjadi rasul. Gitu kan? Ingat, walaupun sebelum ada perintah dakwah. Walau fi dzulmah. Walaupun dalam keadaan gelap, berkumpul dengan nabi dalam keadaan gelap gulita hingga tidak melihat wujud nabi, tapi berkumpul dengan nabi, kan? Tidak melihat wujud nabi, nabinya masih hidup. Karena gelap gulita umpamanya di malam hari yang gelap gulita, lalu orang itu setelah berkumpul sesaat lalu meninggal dunia, tidak pernah melihat wujud nabi, ya. Tapi berkumpul dengan nabi di saat nabi hidup, dia beriman kepada nabi. Kenapa tidak bisa melihat wujud nabi? Karena gelap gulita. Ini juga termasuk sahabat. Au kanu umyan, atau mereka berkumpul dengan nabi dalam keadaan mereka buta. Ya, orang buta masuk Islam, ya, berkumpul dengan nabi, ya, dalam keadaan buta tidak pernah melihat wujud nabi, maka ini juga termasuk sahabat. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah, masya Allah. Pahami oleh kita. Allah, 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 Allah. Wa illam
yash'uru bihi, walaupun mereka yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan iman itu, mereka tidak merasakan keberadaan Nabi, tapi memang berkumpul dengan Nabi. Dalam keadaan buta berkumpul dengan Nabi, mereka walaupun tidak merasakan keberadaan Nabi. Atau mereka tidak tahu Nabi, bahwa itu adalah Nabi, tapi mereka berkumpul dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dalam keadaan Nabi hidup, setelah diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Nah, mereka ini dalam keadaan buta atau dalam keadaan gelap gulita, tapi berkumpul dengan Nabi. Ini juga sahabat. Au kanu ghayra mumayyizina, atau dalam keadaan mereka belum tamyiz, ya, usia 2 tahun, ya. Ya, usia 2 tahun, usia 3 tahun, ini belum tamyiz. Au marina, atau dalam keadaan mereka cuma lewat saja, lewat kepada Nabi, tidak duduk dulu, tidak sempat dulu berkumpul dengan Nabi lama, tapi cuma lewat saja. Dalam keadaan mereka beriman, ya kan? Lewat kehadapan Nabi, Nabinya ada, ya, Nabinya ada. Dalam keadaan dia beriman, ya, dalam keadaan mereka beriman, ini masuk sahabat, masya Allah. Auna imina, atau dalam keadaan mereka tidur, berkumpul dengan Nabi tapi tidur, seperti kalian sering ngaji di hadapan guru kalian lalu kalian tidur gitu kan. Ini kumpul dengan Nabi tapi tidur, ini masuk sahabat, masuk juga sahabat, masya Allah. Au lam yajtami'u bihi, atau mereka tidak pernah berkumpul dengan Nabi, lakin ro'au Nabi, ro'au an-nabiyya, lah, tapi mereka pernah melihat Nabi. Nah, tidak berkumpul dengan Nabi tapi melihat Nabi, ya. Dari kejauhan, oh, kira-kira 1 kilometer pamannya, melihat itu Rasulullah, kan? Itu melihat Nabi dia dalam keadaan dia beriman kepada Nabi. Ini masuk sahabat, masuk sahabat. Auraahumun Nabi, atau Nabi yang melihat mereka. Mereka tidak melihat Nabi, tapi Nabinya melihat mereka. Mereka dalam keadaan iman, kan? Masya Allah. Nabinya melihat, ya. Nabinya melihat mereka. Allah, 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 Allah. Walau ma'a bu'dil masafati, walaupun beserta jauhnya jarak, tetap enggak, itu termasuk sahabat Nabi, ya. Ada yang dimasukkan kepada golongan sahabat Nabi yang tadinya orang Majusi, kan? Lalu masuk Islam. Tapi Nabi melihatnya, walaupun dari kejauhan, walaupun dari kejauhan. Kalau Nabi melihatnya, dia dalam keadaan iman. Walaupun sesaat, walau sa'atan, walaupun sesaat, wahidatan, satu, yang satu, yakni sesaat.
wa yadkhulu fi sahabi, dan masuk fi sahabi di dalam makna sahabi, yakni makna sahabat Nabi. Siapa? Ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum yang beliau buta. Wa nahwuhu, dan dan yang lainnya. Seumpamanya beliau minal umyani, daripada sahabat-sahabat yang buta yang lainnya, yang tidak pernah melihat wujud Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi, ini termasuk sahabat. Allah. Wa kuniyat ummuhu bihi, dan dipanggil, dilandih, kan, ummu, ibunya itu sahabat, bihi dengan Ummu Maktum, likatmi basarihi, ya, karena menjaga penglihatannya itu putranya itu, ya, disebut Ummu Maktum. Wasmuhu, dan namanya Ibnu Ummi Maktum ini, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum ini, namanya Abdullah, adalah Abdullah ahadul muadzinina lahu sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat tukang azan, ya, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzin Nabi, ya. Salah satu muadzin Nabi kan ada Sayyidina Bilal, ada lagi Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Termasuk sahabat Nabi siapa lagi? Wa yadkhulu, dan yang termasuk sahabat Nabi Isa, Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat Nabi Kangjeng Nabi Isa itu. Masya Allah. Wal Khadiru, dan Kangjeng Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat Nabi. Ya. Wa Ilyasu, dan Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat Nabi. Sayyidina Isa termasuk sahabat, padahal beliau di satu sisi adalah Rasul. Ya. Wal Khadir, Nabi Khadir, padahal di satu sisi beliau adalah Nabi. Malah dalam sebagian qaul ulama dia juga Rasul, kan? Wa Ilyas, dan Nabi Ilyas alaihissalam termasuk beliau adalah Rasul. Jadi secara pribadi di satu sisi beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, namun di sisi lain beliau-beliau ini sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi lain lagi termasuk alun Nabi, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham? Ya, dan Nabi Isa dan Nabi Khadir, Nabi Ilyas ini masih hidup. Kalau Nabi Isa ittifaq, ya, ijma', semuanya ijma' bahwa Nabi Isa masih hidup dan nanti sebentar lagi akan turun, ya, akan turun. Mudah-mudahan kita masuk kepada zamannya. Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, beliau di sini ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan beliau sudah wafat. Tapi beliau termasuk sahabat Nabi, ketemu dengan Nabi, ya, sudah wafat. Seperti Nabi Ilyas juga begitu, ya, ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Khadir alaihi salatu wassalam sampai saat ini beliau masih hidup. Ya. Dan banyak para wali-wali Allah yang bertemu dengan Sayyidina Khadir alaihi salatu wassalam.